لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babun ini babun idza du'iya al-imamu ila salati wa biyadihi ma yakulu. Ini bab apabila idza du'iya dipanggil al-imamu akan imam ila salati kepada salat wabiyadihi sementara di tangannya ma yakulu ada yang dia ya sedang makan. Gimana nih? Ya terusin makan apa sembahyang gitu. Wa bilai qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim an Shalihin an ibni Syihab qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah anna abahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu zira'an yahtazzu minha. Ja'far bin Amr bin Umayyah beliau mengatakan bahwasannya bapaknya berkata, ra'aitu aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu zira'an, beliau sedang makan daging paha. Zira' kan lengan, kalau hewan berarti kan paha. Paha depan berarti. Paha depan. Beliau sedang makan daging paha depan. Ya'tazu min'a, lalu ia ya memotong daripadanya. Fadu'iyya, lalu ia dipanggil ila salati kepada salat. Faqala faqama, jadi beliau diserukan untuk salat, lalu beliau qoma berdiri. Fatara as-sikina, lalu beliau ya melemparkan, maksudnya menaruh pisaunya. Fasolat, lalu beliau solat, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Ya. Beliau tidak berwudu. Nah ini ya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya ya kalau habis makan daging itu tidak batal sholat gitu. Hikmah daripada yang bisa dipetik, yang bisa diambil pelajaran dari sini bahwasanya kalau habis makan daging, daging kambing, enggak batal sholat. Kalau daging unta, persisian ulama ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Artinya enggak batal. Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Imam Ahmad bin Hanbal batal daging unta. Jadi habis makan daging ya, kambing sekalipun panas, begitu pula daging unta, enggak apa-apa, langsung sholat aja. Kenapa begitu? Ada mengatakan al-udu mimma yakhruju wa laysa mimma yadkhulu. Udu itu dari sebab sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang masuk. Ya. Al-udu ya mimma yakhruju la mimma la yadkhulu. Udu itu dari sebab sesuatu yang keluar, bukan sebab sesuatu yang masuk. Jadi makan enggak batal. Makan enggak batal. Cuma kita hendaknya kalau habis makan
Habis minum, ya ke kumur. Habis makan tuh ke kumur. Jangan sampai ya takut lagi sholat, ya nyelip-nyelipannya tuh nyangkut di gigi kita, rontok kita telan lagi waktu sholat. Sengaja sedikit batal. Tidak sengaja sedikit enggak batal sujud sa'wi. Banyak sengaja enggak sengaja batal. Lagi sembahyang makan enak juga itu makan udah. Bayang lagi batal banyak sedikit banyak ya banyak sengaja enggak sengaja batal. Tapi kalau sedikit ya sengaja batal enggak sengaja enggak batal cuma sujud sa'wi. Ada habis makan kacang nyelip di gigi. Ya, lagi bacaan rontok. Lagi bacaan rontok sedikit ini makan aja dah. Glek batal. Tapi kalau enggak sengaja, ya ketelan. Enggak batal tapi sunah sujud sa'wi. Begitu hukum dalam fikihnya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari hadis ini bahwa habis makan daging tidak membatalkan sholat, tapi hendaknya kekumur. Walaupun enggak batal sholat, kekumur biar bersih, jangan ada yang ya nyangkut-nyangkut, ngeres-ngeres, ngeluh, dia rontok ketika lagi ya sholat. Takutnya nanti ketelan. Wallahu a'lam bishawab. Babu man kana fi hajati alihi fa uqimatish shalah wa kharaja.